nggak kelar kuliah tapi bisa beli Alphard ya Mas, luar biasa ya. Ya, jadi kan ada yang bilang kejar mimpimu setinggi langit gitu. Oke. Okay. Ya dulu memang saya zaman masih naik sepeda motor, kemana-mana naik Mio, saya lihat sebelah saya naik Alphard, pengen juga gitu. Jadi ya itu yang menginspirasi tukang kebab bisa naik Alphard. Mesti kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita nggak mulai, mungkin nggak bakalan jadi ya Mas. Iya, ya memang apa ya, ya si Om Bob Sadino sendiri almarhum, kebetulan beliau mentor saya, guru saya langsung. Ya beliau mengatakan ilmu goblok yang beliau ajarkan itu salah satunya bisnis itu nggak perlu pakai modal. Kalau untuk bicara bisnis perlu modal, kamu sudah punya dua dengkul, ya toh dengkulmu mau nggak dibeli harga 500 juta? Wah, kalau dibeli 500 juta nggak mau gitu. Nah, itu sudah modal 500 satu dengkul, kamu punya dua dengkul sudah 1 miliar. Itu modalmu yang utama yang perlu bisa kamu gunakan buat menghasilkan. Jadi memang benar bahwa bisnis itu tidak melulu masalah capital, berapa uang kita miliki atau berapa modal yang kita miliki, tapi bagaimana kita memiliki keberanian buat take action dan memulai dan begitu. Let's do it. Ladies and gentlemen, welcome to the Phenomenal Kebab Baba Raffi. Ya, yeah? Oke. Okay. Dan halo, Mas Andy. Jadi kita sudah sampai nih. Ini outlet yang keberapa nih, Mas Andy? Ini cabang Mall Cinere, cabang ke 1000 sekian. Saya juga lupa sekian, ya. Jadi ya ini kita salah satu outlet yang dekat dengan kantor. Mampir dan di sinilah kita berada. Guys, tasting is believing. Oke. Okay? Jadi kita harus. Cobain ya kan, kita betul. Harus cobain, udah sampai sini terus kita nggak nyobain ya. Nah, kalau gitu nah saya mana? Pengen nantang nih Mas Ando. Okay. Bisa nggak kamu ngiris apa? Daging kebabnya ya. Oh, cuma ngiris doang ya kan. Oke, kita buktikan doang. Kita harus cobain, ayo apa? Kita cobain nih pemirsa, ini nih daging nih yang paling dan guys, wow, panas banget karena ini memang panggangan. Waduh. Bagaimana poin saya? Coba Mbak diajarin gimana caranya. Mbak, ya. Gimana caranya? Dimatiin dulu. Nah, dipotongin dari atas sampai bawah. Oh, jadi ada bagian yang luarnya dulu kan, lama-lama dia yang udah matang kan bagian luarnya. Yep. Nah, udah, jadi dari proses ngiris daging, sekarang saya pengen tantangan kedua. Bisa nggak kamu apa latihan bikin kebabnya, ngeracik kebabnya? Cuman racik-ngeracik yeah. Kita bisa harusnya. Ya, ayo coba, dicoba yeah. Yuk. Kita pake mulai dengan pakai sarung tangan. Jadi apakah bisa Chef Ado mencoba? Apa? Silahkan. Ini. Apakah bisa? Agak bener sih. Saya kebanyakan saus sambalnya. Tapi anyway, enak banget. Oke, makanya bisa lari sampai ke berbagai negara ya Mas ya? Amin. Oke, yeah. Nah ini kan sudah sampai ke berbagai ini ya negara ya? Iya. Yeah. Nah itu awalnya memulai bisa sampai ke negara-negara tetangga itu seperti apa Mas? Iya, yeah. Yeah, memang apa? Tidak mudah prosesnya sih. Awalnya juga mulai dari negara terdekat dulu yaitu Malaysia. Saat pertama kali buka tahun 2012 di Malaysia, ternyata mendapat sambutan yang sangat baik, sehingga begitu dari cabang pertama bisa buka cabang kedua, ketiga, sampai sekarang lebih dari 30 cabang di Malaysia sendiri, itu mendatangkan minat dari negara lain juga. Akhirnya Filipina buka, akhirnya negara China, Sri Lanka buka, dan lain sebagainya. Itu justru memang bertahap. Ya, kami memperkenalkan kebab cita rasa berbeda. Bukan Timur Tengah, bukan cita rasa dari Yunani, ya. Tapi kebab cita rasa Indonesia. Indonesia ya, Baba Raffi ini. Kebab Baba Raffi kini sudah meluas hingga ke mancanegara. Bagi Hendy, tentu ada kewajiban menjaga nama Baba Raffi di mata konsumen. Salah satunya adalah menjaga kualitas produk. Dan yang menjadi perhatian anak muda yang tumbuh di Surabaya ini adalah menjaga standar bahan baku kebab dan daging yang didistribusikan ke outlet-outlet. Hendy kerap turun langsung mengontrol tim produksi saat mengolah bahan hingga ke pengiriman. Panas banget. Enggak lah, ini dingin banget pastinya. Wow. Oke, itu daging-daging sapi semuanya ya Mas ya?
Ya, tadi kita sudah berjalan-jalan, mampir di outlet-outletnya, dan sekarang kita sudah berada di tempat logistiknya, ya, Mas, ya? Di sini logistik tempat penyimpanan bahan baku yang didistribusikan ke outlet-outlet tadi. Oke. Mulai dari sini semuanya. Ya. Oke. Jadi, sebetulnya saya mau nanya lagi nih. Sebetulnya, apa sih yang menjadi faktor penentu Anda untuk bisa sampai pada saat ini? Ya, memang proses ya. Ya. Saya pikir selain kerja keras, utamanya pada saat kita berbisnis, passion itu sangat menentukan. Saat kita passionate, kita suka dengan yang kita kerjakan, memang itu menjadi keseharian kita dan hobi dengan pekerjaan tersebut, maka nggak seperti bekerja, nggak seperti berbisnis, seperti jalanin hobi aja. Hey. Saya kan hobinya kuliner, makan nih, gitu. Cocok dong bisnis makanannya, gitu. Sehingga dari situ menjadi passion saya. Jadi memang kalau mau sukses, mau berhasil, do it with your heart, passionate, kerja keras, maka akan sukses. Asik banget. Nah, selanjutnya, ya. Ngomong-ngomong nih, kalau mimpi Anda ke depannya akan apa nih? Apa proyek ke depannya? Ya, ke depan saya pikir, ya... Berikutnya nih, ke depannya ada proyek apa? Atau ada mimpi-mimpi besar apa lagi untuk ke depannya? Sekarang kan sudah dari posisi sekarang ya, ke depannya akan seperti apa? Ya, tentu ke depan ya mudah-mudahan bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi ya dengan memulai dari Surabaya, yang kita mulai dari satu outlet kecil, ya kita bersyukur saat ini bisa jalan 1000 outlet di 8 negara, dan mudah-mudahan bisa terus berkembang ke negara lain. Jadi mimpinya adalah membawa Baba Raffi akan ada di San Francisco, di UK, ya, London, and all those big places. There's an Indonesian brand called Baba Raffi over there. Jadi ya mimpinya kita pengen membawa asli Indonesian resources melalui kulineri Indonesia, mudah-mudahan bisa berjaya di market internasional. Amin, kita doain ya. Oke, Mr. Handy. Ya. A.K.A. Baba Raffi. Nah, ini closing statement dari Anda apa? Iya, ya, buat anak muda yang pengen mulai berbisnis, ya, jadi buat generasi muda sekarang, sekarang saatnya kita berbisnis, apalagi menghadapi pasar bebas, ya, menghadapi Asian Economic Community. Indonesia adalah the largest middle class group of income, sehingga ini market yang sangat bagus, kita beruntung berada di Indonesia dengan market yang sedemikian bagus, sehingga sekaranglah saatnya kita berwirausaha. Ya, ke depan Indonesia akan maju jika lebih banyak jumlah pelaku usahanya, pelaku usaha dari kecil, tapi pelan-pelan bisnisnya dibesarkan dan menjadi kebanggaan dari Indonesia sendiri. Sehingga kalau kamu punya mimpi jadi pengusaha, lakukan sekarang juga. Asik. Ya, jadi sebetulnya ini adalah salah satu bukti ya, di mana produk lokal kita bisa bersaing di dunia internasional. Jadi sebetulnya kita nggak kalah ya. Kita nggak kalah dengan dunia internasional. Butuhkan cuma satu, just do it. Oke, terima kasih banyak. Thank Mas you. Handy. Terima kasih Ando sudah mampir. Ya. Oke, siap.